Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini bijak mengatur mengurus mata wataknya. Usahawati ibu istri permaisuri. Wanita Hari Ini di zaman modern masih kekalkan adanya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita Hari Ini. Biarkan ia terjadi, tapi mengapa terjadi? Tak mau ku fikir lagi, tak mau ku fikirkan lagi. Jadi sudah terjadi, biarkan ia terjadi, tapi mengapa terjadi? Senyum saja, senyum saja, senyum lagi. Daripada Mike Adam dan juga Kira dengan lagunya Senyum Lagi. Saya senyum lagi. Senyum. Dan kami menceriakan hari anda dan ketahuilah bahawa senyuman itu sebenarnya sesuatu yang positif yang memberikan keceriaan kepada hari anda. Betul tak, Dina? Betul. Setuju sangat, Tuti. Dan pastinya hari ini juga kami nak memberikan anda pengkongsian yang sangat menarik di Wanita Hari Ini dengan topik asam garam rumah tangga, iaitu intan di depan mata, suasa juga jadi pilihan. Apakah maksud di sebaliknya? Itu akan kita ketahui sebentar saja lagi. Tapi sebelum itu saya nak wawarkan sesuatu. Silakan. Iaitu dari Milo. Dari generasi ke generasi, Milo membekalkan tenaga untuk rakyat Malaysia terus bersemangat menyahut segala cabaran kecil mahupun besar. Dan Milo juga menyeru seluruh rakyat Malaysia untuk menyebarkan tenaga positif Milo dengan acara digital Minum Milo Berganti-Ganti. Jadi jom kongsikan ikrar anda dengan segelas Milo
dan sertai usaha mencipta minum Milo berganti-ganti terpanjang di Malaysia di milo.com.my. Hari ini saya pakai baju hijau. Sepeda Milo. Milo. Okey, baiklah. Itu pesanan Milo kepada anda. Di pesanan kita pula kepada anda di wanita hari ini, kita akan membincangkan satu topik yang cukup istimewa seperti yang dikatakan oleh Rina tadi, iaitu intan di depan mata, suasa jadi pilihan. Nak tahu apakah dia? Apakah kalau anda teruskan bersama kami diskusinya selepas ini. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini, wanita hari ini. Kenapa ni ajak dating tengah-tengah panas ni, petang-petang dengan banyak nyamuk ni, dah tak ada kerja apa? Alah bang, kita kan dah lama tak romantik-romantik macam ni. Apa salahnya petang-petang macam ni, kita duduk kat sini. Lagipun anniversary kita kan nak dekat dah. Dah lama kita tak pergi honeymoon. Apa kata kita pergi Korea? Best lah pergi Korea, tengok drama cerita the best. So, mari kita pergi Korea. Dah lama sangat nak pergi Korea, boleh tak? So, mari kita pergi Korea. Hey, tengok apa tu? Isteri kat sebelah ni pun boleh tengok perempuan lain. Dah cantik, tengoklah. Kalau awak cantik, saya tengok awak. Isteri abang ni tak cukup cantik ke? Sikitlah. Isteri depan mata tu. Betul. Ha, yang lain juga yang dia nampak. Itu yang dimasukkan kan dengan intan depan mata, suasa jadi pilihan. Ya, dan itu yang sebenarnya kita nak bincangkan dalam topik asam garam rumah tangga. Kalau dah berumah tangga ni, macam-macam isu, macam-macam cerita. Hidup rumah tangga dah bertahun-tahun. Tetapi saya nak bagi satu senario. Apa gambaran dia kepada intan depan mata, suasa jadi pilihan ni. Contohlah. Silakan, contoh, Nina. Isteri ni hari-hari masak. Hari-hari cuba resepi yang baru untuk suami. Tapi bila jiran sebelah hantar lauk, ya Allah, dipuji beria-ia. Kesian hati si isteri, tak pernah dapat pujian. Nah, itu yang sebenarnya kita nak bincangkan tentang intan di depan mata, suasa jadi pilihan. Betul, itu yang kita selalu dengar, Rina, bahawa isteri dah cantik, pandai masak, pandai mengemas, tetapi uang gaji juga menjadi pilihan hati suami. Tetapi jangan terlalu salahkan suami, sebenarnya ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Baiklah, itu yang akan kita bincangkan pada hari ini sebenarnya, dan kita membawakan tiga orang tetamu pada hari ini yang bakal memanaskan lagi wanita hari ini. Pada hari ini di hujung sana saya perkenalkan tak lain tak bukan Ustaz Jazlan. Assalamualaikum, apa khabar? Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz untuk kami hari ini. Ya, kita ada pasangan suami isteri, katanya dia sentiasa jadikan isteri dia pilihan pertama. Tak ada yang lain. Nampak tu? Membuktikan. Ini dia Black Harifah dan juga Cik Rangga ini bersama kami hari ini. Terima kasih. Sama-sama, saya tak boleh pandang orang lain. Kena pandang intan je. Baiklah, kita nak berbincang atau kita nak berkongsi sebenarnya ya Ustaz tentang intan depan mata, suasa jadi pilihan. Kenapa bila dah berkahwin, senario ini dirasai, dialami oleh pasangan? Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabur. Okey. Black pasangan ya. Terima kasih. Senang betul. Okey, benda ni biasa berlaku. Biasa berlaku. Dan saya sebutlah ni. Kadang-kadang kenapa kadang-kadang seorang lelaki tu melihat kebaikan orang lain selain daripada bini dia. Sebenarnya perkara ni berlaku, orang lain jadi pilihan ni kadang-kadang satu je saya sebut. Pertama, peluang ada. Peluang. Peluang. Kalau si bongkok daripada gua hantu tu pun dapat peluang, pun dia nak juga. Apatah lagi kita yang handsome ni. Betul. Itu saya ini contoh. Maknanya dia peluang ada, dia akan jadilah. Cuba beria-ia, peluang tak ada. Haram, tak ada. Maknanya peluang. Okey. Dan sebab itu kadang-kadang kita tengok apa itu pertama. Yang kedua, kalau kita tengok sebab apa? Mungkin sebab tidak gembira. Okey, kita sangka, kalau seorang perempuan sangka mungkin, oh, saya dah gembira dengan suami saya, macam-macam. Tapi kita pernah tahu tak apa kegembiraan yang suami nak? Mungkin suasana rumah tangga. Mungkin suasana dalam rumah tangga tu, suasana dia apa sebenarnya? Yang suami nak? Mungkin tak pernah tanya kan? Pernah tanya kan? Saya tahu pernah tanya, okey. Yang kedua yang masalah yang kadang-kadang tengok dia, tiada kegembiraan ni mungkin membebel lah. Membebel. Cakap tak habis-habis. Contoh. Kata semua cakap. Betul. Maknanya bila gurau sakitkan hati. Sakit hati. Betul tak? Tak boleh kasar sikit. Betul. Dan mungkin juga mana tak ambil peduli lah. Okey. Baru nak minta air, apa kat dapur tu dah air. Awak ingat kerai mamak? Contoh. Memang kita bantu isteri selalu, Black. Betul. Itu yang kedua. Ada empat. Yang ketiga. Okey. Mungkin atas sebab apa? Mungkin atas sebab perubahan fizikal.
Ada orang suka cabi-cabi. Tapi contoh, tapi krempeng. Tak boleh lah, krempeng tu bahasa Jawa black. Kau tahu tak? Krempeng tu okey. Okay. Ataupun mungkin ada orang tak suka cabi, dia nak yang krempeng. Itu maknanya kena tahulah. Suami nak atau apa sebenarnya. Okey, contoh-contoh. Lepas tu, mungkin keterampilan. Ketampilan. Saya tengok gambar orang perempuan. Ini cerita orang perempuan. Orang perempuan dah cerita. Dalam kereta, nak pergi kerja, siap bersolek lagi. Bersolek. Saya percaya kat rumah tak bersolek tu. Tak. Luar nak pergi. Setuju juga tu. Setuju. Okey, contoh. Ini semua sebut kan, sebut lah. Dan kadang-kadang tak bersih. Suasana tak bersih. Bau karipap, babe. Itu masalah. Dia bekas malam. Dan yang akhirnya, yang paling besar, perkara ini berlaku sebab apa? Mungkin juga dia tak dapat mengenali suami dia. Sebab itu kalau kita tengok cerita Pak Maon, okey, ketiga-tiga Pak Maon kan. Dia kata sana tak kena, sini tak kena, dia tak kena. Saya tengok, ini bawa kena. Ambalah. Tengok sini bawa kena. Tapi saya tengok Pak Maon yang ustaz dia kurang. Okey, betul. Itu contoh. Okey, baik. Kalau daripada 1 2 3 4 5 semuanya isteri. Semuanya isteri nak tahu ya. Tapi sebagai suami, peranan suami ni sebenarnya. Kalau dah kata nak menghargai isteri pun susah, yang lain depan mata beria-ia. Black sendiri bagaimana? Saya. Saya sebenarnya. Dah marah tu. Bagus. Yang kena jawab saya ni. Ustaznya saya kena jawab. Jadi, Assalamualaikum. Okey. Sebenarnya, pada pendapat saya, pandangan saya, apa yang boleh saya katakan, seorang isteri tu perlu, macam Ustaz kata tadi, perlu tahu apa yang suami dia nak. Macam alhamdulillah saya dapat isteri saya yang cantik ni macam tadi mbak. Macam mana saya faham ke dia kan? Tapi suami itu. Pernah ke nak ambil tahu apa yang isteri nak? Dia kadang-kadang dia banyak benda dia nak ni. Kadang-kadang banyak benda dia nak. Dia duduk kat atas. Dia ni tolong angkat dia jap. Saya turun. Itu dia nak, saya pergi ambil. Itu yang dia nak kan. Tapi kena kadang-kadang ni tengok jugalah kan dia punya perangai isteri ni macam mana. Kadang-kadang isteri ni ada yang tak boleh nak kawal dia punya perangai itu. Dari perangai yang kita waktu bercinta dulu, perangai macam ni. Bila kahwin ni macam ni pula perangai kau. Itu pun sebab dia lah. Kadang-kadang macam melulat betul aku tengok kan. Tapi dengan mami tak. Berani cakap macam tu. Contoh. Pak Maon lah. Okey Rina, kalau kebanyakan lelaki macam Pak Maon, itu tak kena, ini tak kena. Yang ini kena kan? Okey, bagi Syira juga, bagaimana peranan Syira memainkan peranan sebagai seorang isteri untuk memahami suami yang banyak kena. Itu tak kena, ini tak kena. Yang ini kena macam mana? Jadi tak ada banyak yang tak kena kan? Semualah kena dia. Ada juga ada yang cewek dia tapi biarlah nanti next time kita buatlah apa yang dia nak. Sebelum itu dari segi perbandingan, mungkin kadang-kadang apa yang dilakukan itu ada tak dibanding-bandingkan? Ada tak dibeza-bezakan? Contoh, bezakan dari segi contoh lah ya. Contoh, masakan Syira dibandingkan dengan masakan Mak Black. Ada tak? Itu selalulah terjadi. Sebab mak dia kan. Mesti kalau kita masak ni, mesti dia nak ikut style mak dia. Itu kita ubah dari cara situ lah. Cakap, okeylah kalau mak buat macam ni, nantilah tanya mak macam mana. Tapi tak adalah. Cakap lah yang dia selalu puji. Tapi ikhlas ke tidak pujian tu? Itulah kadang dia puji, cakap ikhlas ke tak? Tanya pula. Tapi dia seorang isteri yang bagus lah, yang baik lah. Terima kasih. Itu pengalaman orang kata Black dan juga Syira yang baru setahun tiga bulan lebih kurang ya. Betul. Melayari alam rumah tangga. Betul. Kita nak kongsikan kisah satu pengakuan ini. Mungkin ada pengalaman tersendiri. Teruskan. Ibu kepada tiga orang cahaya mata berkongsi kisah silam yang melanda hubungan dia dan suami. Halimah akui suami yang dikenali 7 tahun dahulu begitu berbeza karakter berbanding kini. Dulu suaminya seorang yang romantis dan setia, namun dengan kehadiran anak-anak, suaminya mula berubah sikap. Saya memang tak dinafikan, memang sibuk daripada pagi, pukul 6 pagi sampai petang. Memang saya sibuk dengan kerja, tapi tuntutan sebagai isteri, saya tak pernah lupa untuk anak-anak saya, makan minum keluarga saya. Pakaian dia, suami yang untuk pergi bekerja, semua saya settlekan. Tapi kami dah memang lama tak bersama.
dan hubungan kami pun semakin renggang. Dan bila saya nak cuba dekat dengan dia, dia dah tak nak dengan saya, dah tak nak pegang saya. Bila saya nak bergurau pun dengan dia, dia dah tak nak. Dan saya pun tertanya-tanya kenapa dia berubah macam tu sekali. Halimah memberanikan diri memeriksa kandungan telefon bimbit suaminya. Runtuh hatinya apabila mengetahui suami yang kabarnya setia rupanya bermain cinta dengan wanita lain. Dan bila saya dapat tahu yang dia berwhatsapp dengan seorang perempuan, saya jadi tanda tanya dan saya cuba menguat rahsia dan saya tanya dia, betul ke dia ada hubungan dengan perempuan tu? Dan dia tak mengaku langsung, dia kata dia tak kenal lah semua. Tapi terang-terang dia dah mesej dengan perempuan tu 24 jam. Sebab dia dengan janda dan saya terus tinggal di malam tu juga. Saya bawa anak-anak saya semua, saya dah tak fikir panjang. Dia call saya, dia mesej saya, saya langsung tak balas sebab waktu tu mungkin hati saya tak tenang lagi. Dan setelah 2 bulan tu juga, barulah dia mesej saya yang sangat panjang. Dia kata dia sayang sangat kat saya, memang. Dia pun tak sangka kenapa hati dia berubah, dia sayang saya. Dia kata dia berubah hati sebab saya tak bersiap dia nak bersama dengan saya. Tapi saya yang buat perangai tak nak dengan dia. Bukan sebab apa, sebab saya penat. Saya tuntutan kerja saya daripada 6 pagi sampai 6 petang. Dia lebih memilih janda tu yang cantik, bersiap dan wangi berbanding saya yang langsung tak bersiap ketika itu. Tapi mungkin betul cakap dia yang saya tak bersiap semua-semua itu. Ada benar yang kata dia. Kini Halimah dan suami menjalani sesi kaunseling untuk memulihkan hubungan mereka demi anak-anak. Halimah turut menyedari kesilapannya dalam melayani kehendak suami. Dia kisah seorang wanita di mana mempunyai pengalaman suaminya meninggalkan dia kerana mempunyai hubungan dengan wanita lain kerana kekurangan yang dimiliki oleh wanita tersebut. Jadi bagaimana ni ustaz-ustaz melihat? Adakah lelaki ini sebenarnya orang kata kadang-kadang tidak bersyukur dengan apa yang ada di depan mata? Bismillahirrahmanirrahim. Sudah menonton ya. Yang dah betul-betul. Sebenarnya ginilah. Bila kita taruhkan syukur di depan kita, maka kita akan dapat keberkatan daripada Allah SWT. Dan kita kena faham, orang lelaki, orang perempuan sama-sama kena faham. Suami, isteri kena faham, bila Allah kurniakan kita seorang isteri, Allah kurniakan kita seorang suami, itu anugerah daripada Allah Taala. Dan Allah beri kepada kita, tidak ada satu perkara yang disia-siakan. Maknanya Allah beri itu mesti ada sebab, mesti ada kebaikan. Maknanya bila Allah beri, itu satu nikmat besar tau. Jangan dipersia-siakan, satu. Okay. Yang kedua, saya sebut permasalahan ini kadang-kadang saya sebut betul. Macam tadi kata nak pun tak nak lah, macam sebagainya. Okey, saya faham. Pertama, orang perempuan lah, orang perempuan. Orang lelaki. Orang perempuan ni dia kena faham tau. Dia belajar memikat suami. Okay. Ini kadang-kadang kelemahan orang kita lah, orang Melayu, orang Jawa macam saya tak ada lah. Okey. Dia kena belajar mikat suami. Contoh apa? Saya nak sebut. Okey. Cuba berdepan dengan suami wajah yang manis. Kau penat sekalipun senyumlah. Oh, saya penat. Awak je penat, saya tak penat. That's right. Contoh, that's right. Satu. Belajar satu. Ini kita sama-sama kena perbaiki tau. Maknanya suami kena perbaiki isteri. Lepas satu. Maknanya yang kedua, percakapan yang indah. Kan? Betul tak? Percakapannya. Kita kena cakap yang baik-baik dengan suami. Suami apatah lagi. Kan? Okey. Baik, yang kedua. Yang ketiga, kalau kita tengok juga, masalahan juga, bahawa suami kita sebut apa? Iaitu apa? Keterampilan. Keterampilan kena nampak asyik pakai baju bebek yang tu koyak sampai ke sini, sampai ke lutut. Apa payah lah kan? Tapi maknanya, kena keterampilan. Bila bila nak pergi kerja kahwin, pakai baju baru-baru, lawa-lawa. Bila kat rumah, pakai, contoh-contoh. Itu contoh kan? Jadi, keterampilan tu mesti. Sebab apa? Memang, sekarang-kadang, orang perempuan, saya maaf sekali. Dia nak tunjuk kecantikan pada orang lain, tapi dia bukan nak tunjuk kecantikan pada tu pada suami dia. Ini kena faham. Ini asas. Okey, dan akhirnya saya sebut iaitu apa? Jadikanlah suami ni teman kita. Sebab itu, layan suami pada kelas yang pertama, insyaAllah awak akan dapat iaitu business class punya layanan. Saya tersentuh bila ustaz sebut tentang dari segi percakapan dengan pasangan sendiri. Mungkin Black sendiri kan, kalau kita lihat zaman bercinta itu semuanya indah, semuanya manis. Tetapi bila kita dah berkahwin, dah berumah tangga itu, masing-masing cuba keluarkan warna yang sebenar. Tapi pada saat hakikatnya kita melihat tentang kekurangan pasangan kita ini, Black sendiri sebagai seorang suami yang baru melayari kehidupan ini, bagaimana nak mengubah sesuatu yang kekurangan itu menjadi sesuatu yang manis, kebaikan?
Sebenarnya macam ni tau, bila kita berkahwin kita kena terima dia seadanya. Yeah. Itu yang memang kita faham. Kan? Bila kita akan tahu ada banyak lagi benda yang aku tak tahu pasal kau ni. Kan? Waktu cinta ni memang kita tahu dah. Yang sebelum cinta mesti kita dah pernah ada cinta-cinta yang lain. Contoh kan? Contoh. Lepas tu kita kena tahu yang macam okey, dia ni mungkin okey, sekarang ni mungkinlah dia cakap manis. Tapi bila kahwin, dah duduk satu rumah, macam-macam benda yang aku akan tahu. Mungkin kau kentut berdiri ke? Contoh. Kita tak tahu benda tu. Benda yang pelik-pelik tu, kita kena hadap. Kena hadap juga. Kita kena hadap juga macam mana sekalipun. Dan terima seadanya lah. Terima lah kan. Walaupun dia cakap, masa bercinta cakap manis. Cakap lembut. Tapi bila dia dah kahwin, cakap kasar. Kita kena... Itulah dia peranan suami, kena bentuk dia. Kena bentuk dia, kena cakap baik-baik. Aku tak suka macam ni. Tak suka macam ni. Masak tak naklah macam ni. Bukan nak bandingkan dengan mak, mungkin takkan sama dengan mak kita. Kan? Tapi masak macam ni. Okey, rumah aku tak nak macam ni, nak bersih-bersih macam ni. Aku tak nak ada habuk-habuk. Benda-benda tu yang kita kena cakap. Tapi suami juga tolong ya. Suami tolong. Kita kena tahu kita dekat mana. Kalau kita bawah daripada dia, tak guna juga kalau kita nasihatkan dia. Tapi kita kena yang tahu yang kita ni lagi bagus daripada dia, baru kita boleh jadi pemimpin dalam rumah tangga. Penting sekali menerima pasangan seadanya. Yang paling penting, saya tak pandang perempuan lain, pandang dia je. Okay. Alhamdulillah. Beruntung Ciraya. Okey, mungkin Ciraya sendiri boleh bercerita sikit mungkin antara perubahan-perubahan yang dilakukan mungkin sebelum dan selepas berkahwin, dan antara tips yang boleh dikongsikan kepada penonton semua. Buat masa ni alhamdulillah lah. Sebelum kahwin pun dia macam ni, lepas kahwin pun dia macam ni. Alhamdulillah. Tak ada yang perubahan, tak adalah yang macam 2-3 bulan kahwin, oh kau macam ni punya. Tak ada. Alhamdulillah buat takat setahun 3 bulan ni. Saya dengan dia hobi banyak sama. Saya suka kemas rumah, dia pun suka kemas rumah macam tu. Itu lebih mengeratkan hubungan suami isteri. Manakah masa kita pun tak mencukupi. Jadi kita nak mengucapkan terima kasih kepada Ustaz, kepada Black dan juga kepada Cira. Orang kata bakal naeri alam keibu bapaan nanti. Semoga lebih berbahagia hendaknya. InsyaAllah. Apapun perkongsian yang cukup singkat ini, kita mengharapkan sekurang-kurangnya penonton nak mendapat sedikit tips lah nak menjernihkan suasana, nak mengembalikan semula keharmonian rumah tangga itu. Baiklah, dan sekali lagi terima kasih diucapkan kepada tetamu kita ni. Baiklah, kita akan berehat seketika. Kembali lagi selepas ini, kita akan bersama dengan pelakon-pelakon teater, iaitu Tahta 300. Jangan ke mana-mana. Terima kasih. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Baiklah Rina, seperti yang dijanjikan, kita akan bersama dengan pelakon-pelakon teater Tahta 300. Dan di hujung sana kita perkenalkan cantik jelitawan tiga-tiga hari ini. Semuanya cantik macam ratu. Kita perkenalkan Maven, selamat datang ke Wanita hari ini. Hi everyone. Dan kita juga bersama dengan Izrin Azminda yang memegang watak Radin Galuh. Ya, Radin Galuh Cendrai Kirana. Okey, sedap namanya. Bersama kita juga tak lain tak bukan, ini dia Era Fazira memegang watak Leila Wangsa. Baik, mungkin kita nak kongsikan sedikitlah sinopsis teater Tahta 300 ni. Okey, overall dia mengisahkan bermulanya Izrin sudah menjadi isteri pertama kepada Sultan Mansur dan bermula dengan Lipo sebagai kedua diimport dari China dibawa ke Melaka dan ada pergolakan antara berdua ni ialah nak merebut kasih suami dan disebabkan untuk nak menyatukan apa orang kata tanah Melayu ni maka naklah disatukan antara Indrapura iaitu Pahang, dengan Melaka. Jadi mereka berdua ni tak puas hatilah. Jadi ada perselisihan berlaku di situ. Okey, dan watak Leila Wangsa itu sendiri bagaimana? Mungkin Era boleh jelaskan kat sini. Leila Wangsa ni seperti yang kita fahamkan, dia dibawa lari dari Indrapura untuk berkahwin dengan ni. Dalam perjalanan nak menuju ke Melaka, jatuh cinta pula dengan tuah. Tuah. Kita dah aksi lawan-lawan ke apa? Aduh.
Itu selling point teater ini. Yeah. Mai and they also sing together. Okay, menarik. Tapi saya nak tahulah, kalau kita lihat watak orang kata Radin Galuh Cendrakirana ini melambangkan puteri Jawa, puteri Indonesia. Adakah dari segi bahasa perantaran itu menggunakan bahasa Indonesia dan bagaimana? Sudah semestinya saya kena menggunakan bahasa Indonesia untuk watak ni, dan Izrin pun ada kena menari tarian Jawa, main pedang, dengan dia. Wow. So banyaklah banyak. Boleh tak kita nak satu baris script dalam bahasa Jawa ni, bahasa Indonesia ni? Apakah sudah menjadi kebiasaan buat orang Melaka menakut cinta semata-mata untuk mempertahankan negara? Okey, kalau Izrin membawakan watak apa ni Radin Galuh, bagi Mayfun sendiri membawakan Puteri Hang Lipo. Jadi bagi ada perbezaan bahasa juga ke? Okay. Ya, yeah, sebenarnya I cannot speak even one line of complete bahasa Melayu. Oh, so imagine after hafaz the entire script of itu takta 300, it's a big challenge lah. Oh, iya. In 10 days time. Antara dialog yang paling mencabar sekali, apa dia? Oh, banyak. Banyak. Oh, dia punya dialog panjang-panjang. Ada satu scene, scene 38, I think. That's when we first met. Wah, yo, I kena shoot dia. Yeah. Ini dulu idol saya. Tengok dia pasal. Puteri lelang, what's up? Kena fight sama. Yeah. Wah, susah. Itu but, antara cabaran. Yeah. Tapi the cute part, because dalam cerita ni, sewaktu Hang Lipo baru datang ke Melaka, dia tak boleh cakap Melayu. Jadi ada excuse lah. Bila dia bercakap tu, wah, banyak lah. Menjadilah. Ada satu line saya cakap, Laksamana, Laksamana. Then the behind scene crew tell me, wah, Mei itu laksa kat mana? Tapi selain daripada era Izrin dan juga Mei, siapa lagi antara pelakon-pelakon yang membarui si teater ini? Saya rasa ini adalah satu-satu teater yang menggabungkan ramai nama-nama besar. Antaranya kita ada Awi sebagai tuah, kita ada Beto Kushairi sebagai jebat, kita ada Remy sebagai Megat Panji Alam, Dato' Rahim Razali sebagai Temperak. Yes. Dan Suwin Si juga. Jadi bagaimana sebenarnya kalau bagi penonton-penonton wanita hari ini nak masih lagi berkesempatan untuk melihat teater ini? Yes, kita akan masih lagi berada di pentas Istana Budaya hingga tanggal 22 ini, Isnin, hari terakhir kami. Jadi masih boleh dapatkan tiket, datang ke Istana Budaya di kaunter ataupun di laman web www.redtix.aasia.com. Okey, dan Izrin, mengapa agaknya semua perlu menonton teater ini? Apa keistimewaannya? Mungkin ada gimmick yang menarik. Memang terlalu banyak gimmick yang ada. Mungkin cerita epik orang tak suka, tapi kena datang tengok. Memang awak-awak semua memang takkan rugi pun untuk tengok cerita ini. Memang best. Walaupun ianya epik, tapi penyampaiannya tidak berat. Yes. Dan saya percaya semua generasi, semua generasi boleh layan. Dan era sendiri ada menyanyi tak? Saya berdua dengan Awi, saya bersilat, saya mempuk Awi. And bernyanyi dengan emotion makes me cry all the time. On stage. Itu impak yang besar tu. Jadi penonton wanita hari ini, jangan lepaskan peluang untuk menonton teater Tahta 300 ini di Istana Budaya. Terima kasih kita ucapkan kepada Era, kepada Izrin dan juga Mayfun di atas perkongsian satu teater yang saya kira sangat menarik untuk tahun ini. Baiklah, kita akan berehat seketika, kembali lagi selepas ini. Yang mana? Terima kasih. Okay. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kembali dalam segmen tajaan, dan kali ini kita bersama dengan produk D Herbs bersama dengan pengasasnya iaitu Dato' Alif Syukri. Selamat datang kembali hari ini. Ya, terima kasih. Telefon saya ni, saya nak pergi sayang Jumaat. Allahu Akbar. Telefon Dato' datang sini. Wanita-wanita hari ini nak tengok Dato' terjat laris katanya. Jadi apa hari ini yang nak dikongsikan bersama dengan penonton wanita hari ini, Dato'? Sebenarnya ya, Rina, ya, hari ini saya tampilkan satu produk khusus kepada semua penonton yang nak putih gebu, muka macam putri salju, muka bersih macam pengacara kita ni. Saya tampil satu produk yang tengah kecoh di pasaran saban hari, semakin glamour. Saban hari orang bercakap daripada mulut ke mulut tentang kehebatan set madu propolis yang boleh membantu untuk mencerahkan wajah yang berjeragat, yang berkedut, yang kulit gelap, kulit berkerak, jadi putih melepak seperti saya nanti. Wow, menariknya. Jadi apa antara produk yang ada dalam set ini? Ha, orang kata biasanya, Rina, kalau dalam set ni kan orang kena beli satu-satu, harga beratus-ratus kan, Rina, kan? Yeah. Tapi set
madu propolis ni dalam satu kotak, kalau kita tengok di kaca TV ni ya, ada tiga produk. Kita ada krim malam dan siang, sabun dan juga toner. Kalau kita taruh kat muka tu kita rasa sejuk je dingin. Set madu propolis ni didatangi dengan bahan-bahan semula jadi, antaranya kita ada glutathione, kita ada collagen, dan yang paling penting sekali kita ada madu lebah. Madu lebah ni Kak Long, Kak Long mesti tahu kan, petua-petua orang tua-tua kalau nak muka tegar, muka putih, taruh madu kat muka kita tintikkan. Tapi hari ni saya gabungkan dengan tiga bahan utama seperti glutathione, collagen dan juga madu lebah yang mampu mencerahkan tanpa pengelupasan. Biasanya teh kalau nak putih ni teh, taruh kat muka, muka pedih, melecur sana, melecur sini, pedih sana, pedih sini. Jadi kan macam kalau kita tengok dekat VT ni, ya Rina, ya, pengguna saya datang kat kedai saya. Datuk-datuk, saya tengok ni muka saya teruk sangat Datuk. Saya tak tahu nak buat apa. Jadi yang saya ni pula, Jemah, muka kau ni aku tengok malah macam bentuk kuali dah Jemah. Bahaya ni Jemah, dari aku rasa lelaki pun tak nak macam kau ni kalau muka berjeragat ni. Jadi si Jemah jumpa saya, dia cakap, tak, saya dah habis beribu-ribu dah Datuk. Dah macam-macam duit saya cuba, saya jumpa dukun dan jumpa bomoh dan pergi spa. Tapi alamak, tak elok jumpa. Alamak, alamak, memang bahaya Rina. Sampai dia kata orang tu nak masuk hantaran. Orang masuk Minang dia. Hantaran dia kata RM15,000. Bila muka dah berjeragat, dia kata diskaun, diskaun dia kata. Diskaun sebab muka je. Sebab muka. Dia kata jadi RM4,000. Jadi dia jumpa saya. Daripada RM4,000 dia tekad. Dia tengok saya dekat muntah hari ni, saya nak cuba set madu propolis. Dia nak naikkan balik hantaran. Nak naikkan hantaran. Jadi dia cuba set madu propolis saya ni. Lepas tu dia kata, betul kalau tu elok? Betul. InsyaAllah dia boleh membantu sebenarnya untuk kulit kekar cerah dan juga cergas. Cergas pula untuk kulit kekar cerah dan juga putih melepak. Dia pun sapu, sapu, sapu. Ini waktu malam ke apa ni, Datuk? Ini siang, malam, pagi, petang boleh. Wow, hebat. Hebat, memang hebat. Dia pun sapu kat muka. Bagusnya sabun ni. Sejuklah. Dingin. Lepas tu biasa saya pakai produk-produk lain, pedih, bau dia tak wangi. Produk dihir tajak laris ni wangi, dingin. Dalam masa 3 hari saja nampak perubahan dia. Kulit yang berkedut, kulit yang gelap, kulit berjeragat, kesan-kesan jeragat dan juga jeragat boleh dibantu dengan menggunakan set madu propolis. Dan yang paling penting, Teh Darina yang cantik berpaju jubah hari ini, tak tahu tajaan siapa. Memang cantik berseri. Harganya berpatutan. Kalau kita tengok di kaca TV ya, sebelum muka memang cannot go, cannot go. Lepas tu dia guna set madu propolis, can go, can go. Daripada harga hantaran, dia kata nak bagi RM4,000 tadi, naik kepada RM30,000. Boy, guna set madu propolis. Hantaran dah mahal. Tapi harga berpatutan. Berapa? Nak tahu juga kan. Ramai yang tanya, Dr. Menong kat tengok kaca TV. Ya Allah, handsome. Dia kata, bukan saya yang handsome. Produk saya yang cantik ni. Harganya berpatutan sangat. Ya, tiga barang ni hanya berapa? Cuba teka berapa ribu satu set ni. Rasa-rasa berapa? 400, 300. Ada 30 dah. Ada 300. Harga RM59.90 sahaja. Harga patut. Harga saya ulang balik. RM59.90. Sebab saya sayang Kak Long, Kak Long. Saya jangan mak jemah semua. Semua nak cantik, semua nak gebu macam saya. Boleh dapati di kedai jamu, kedai pasar malam, kedai kosmetik, Felda dan juga Antok Farmasi di kerajaan seluruh Malaysia. Jadi tunggu apa lagi? Dah tengok saya di kaca TV. Kalau kita tak sayang muka kita, kita tak sayang kita punya aset, siapa yang nak jaga kita punya muka? Ingat produk dihub, ingat produk terajak laris. Tapi kan Datuk kan, saya nak tahu juga, adakah ia sesuai untuk semua jenis kulit? Maklumlah kadang-kadang ada yang kulit berminyak, ada kulit berjerawat kan, ada pula kulit yang memang sensitif. Ya, betul. Itu soalan bagus tu. Saya terlupa. Sebenarnya set madu propolis ni adalah untuk mereka yang orang kata yang nak kesan secara alami. So dia boleh digunakan semua jenis kulit. Tak kisah orang tua, orang muda, remaja dan juga orang kata pokok pangkalnya mereka yang dah datang bulan ataupun dah balik, orang kata. Boleh cuba saya punya set madu propolis yang pastinya berkesan, elok dan juga selamat kerana ia mendapat pengiktirafan daripada kerajaan Malaysia katanya. Kalau tengok saya pun menggunakan set madu propolis ni. Saya tak guna produk tempat produk luar negara yang mahal. Berapa lama dah guna? Saya dah guna 2 tahun. Wow. Rahsia ku kini milikmu untuk semua wanita di wanita hari ini. Dapatkan segera produk dia terajak lari. Wow.
itu dia kata-kata yang cukup menarik sekali. Syuhada, untuk saya baru nak semayang. Awak tak suara terlalu. Memang. Tak datang ke sini. Betul, okay. Sebelum Datuk semayang datang dulu. Nak tahu kata-kata akhir untuk mereka yang belum guna ni lagi, Datuk. Belum guna, saya apa saya bukan nak meniaga. Tapi saya sayang dengan anda. Saya nak anda semua cantik. Nak wanita Malaysia secantik bidadari. Saya bukan nak meniaga, cuma nak membantu sahaja. Betul. Wanita hari ini. Baiklah, terima kasih Datuk. Kerana sudi membantu semua wanita di dunia ini. Baiklah. Dan kita sebenarnya akan berehat seketika. Kembali lagi selepas ini dengan Mike Adam dan juga Kira. Jangan ke mana-mana. Terima kasih, Datuk. Sama-sama. Terima kasih. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kita dah pernah dengar lagu Pencuri, lagu Si Katak. Tadi kita dengar lagu apa? Senyum lagi lah. Kerana kita nak dia. Betul. Kita, seperti yang dijanjikan, kita membawakan anda, Mak Adam dan juga Kira. Gabungan yang cukup istimewa hari ini kita bawakan. Baiklah, kita nak tanya gabungan ataupun kolaborasi di antara Adam dan juga Kira. Bagaimana ia bermula? Ini bermula dari label kita, which is Mixology Music dan Surya Music. Tapi mungkin boleh kongsikan sedikitlah tentang lagu Senyum Lagi, hasil gabungan Kira dan juga Mark. Okey, lagu ni dia sebenarnya adalah hasil kiranya hasil diciptakan oleh abang DJ Faz dengan abang Adim Naha. So dia bagi kat Kira and Kira akan duet dengan Mark Adam. So lagu ni tentang sepasang kawan lelaki dan perempuan. Dia suka sama suka tapi dia tak bagi tahu. So dia luahkan perasaan dia ni daripada lagu Senyum Lagi ni lah. Kata nak berduet ni perlu ada chemistry di antara satu sama lain. Jadi bagaimana pula dengan Mark dengan Kira? Bagaimana nak dapatkan chemistry antara berdua tu? Senang tak? Saya senang sangat bekerja dengan Kira. Dia adalah seorang yang baik dan juga berbakat. Okey, dan Kira pula bagaimana pandangan terhadap Mark? Awal Mark ni dia tak kedekut ilmu. So, dia kan guru vokal. So dia akan sentiasa ajar Kira. Dia banyak ajar lah, banyak share. Bagaimana Kira sendiri orang kata mula bertapak dalam dunia seni ni sebenarnya? Okey, sebenarnya Kira dah sign contract dengan Surya Record. Kiranya dalam lama. Dekatkan sikit. Dah lama. But then macam ni, first single Kira ada lagu Sepi. And baru keluar single kedua Senyum Lagi. So ini adalah collaboration lah kiranya. So start kiranya bagi Kira the start betul-betul Kira dalam seni muzik ni adalah daripada lagu Senyum Lagi. Okay, baiklah, dan kami di Wanita Hari ini sentiasa mendoakan yang terbaik buat Mark dan juga Kira. Baiklah, kita jemput Mark dan juga Kira untuk ke set nyanyian kita selepas ini membuat persembahan. Katanya kita nak dengar lagu ni, lagu medley Sepi dan juga Pencuri. Kita pun dah sampai ke penghujung siaran, tetapi sebelum itu seperti biasa saya nak wawarkan dari generasi ke generasi. Milo membekalkan tenaga untuk rakyat Malaysia terus bersemangat menyahut segala cabaran kecil mahupun besar. Dan Milo juga menyuruh seluruh rakyat Malaysia untuk menyebarkan tenaga positif Milo dengan acara digital Minum Milo Berganti-Ganti. Jom kongsi ikrar anda dengan segelas Milo dan sertai usaha mencipta Minum Milo Berganti-Ganti terpanjang di Malaysia di milo.com.my. Betul. Itu pesanan Milo kepada anda. Dan ini pesanan kami pula kepada anda. Jangan lupa hari Isnin nanti kita ada satu topik yang cukup istimewa, iaitu alamak, kongkong anak, apakah kesannya? Jumpa kami di hari Isnin. Kami tinggalkan anda dengan persembahan Mark Adam dan juga Kira, medley Sepi dan Pencuri. Jumpa lagi. Hai. Assalamualaikum. Tinggal aku sendiri.
di sekelilingku, dia membuat aku termimpi. Mimpikan kita, jangan biarkan wanginmu. Mohon memahami, ia melekat di hidung yang memenuhi di setiap sudut mindaku. Ku curi hatimu, menyamun senyummu, kan ku culik cintamu. Oh, oh, macam ku larikan lirikmu, kau tak perasan aku sukamu. Dari dulu lagi kau simpan hatiku, dari darjah satu, darjah satu. Dari darjah satu, aku suka kamu.